Pemirsa, akibat meluapnya Kali Bekasi, ratusan rumah di perumahan Villa Nusa Indah sejak semalam terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Banyak warga mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Hujan yang turun sejak Selasa siang hingga malam membuat perumahan Villa Nusa Indah Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Selasa malam terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Selain curah hujan yang tinggi, Kali Bekasi yang ada melintas di samping perumahan meluap. Yang jebol atau emang meluap aja? Meluap, katanya kiriman. Dari mana, Pak? Dari Cilengsi, katanya Cikeas, campur sih. Setinggi apa, Pak? Segini nih, di dalam. Ada 1 meter ya, Pak? Lebih. Pak, ini meluap berapa kali, Bang? Udah 4 kali. Dalam waktu? Dari hari malam Senin sampai sekarang nih. Seminggu ini ya? Khawatir banjir akan terus meninggi, warga mulai mengungsi ke tempat yang aman. Sebagian lainnya bertahan di rumah. Perumahan Villa Nusa Indah merupakan langganan banjir akibat meluapnya Kali Bekasi yang ada di samping perumahan tersebut. Dari catatan tim Tagana, sejumlah perumahan yang terkena banjir akibat meluapnya Kali Bekasi antara lain perumahan Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Komplek TNI, Pondok Mitra Lestari, Kampung Rawalumbu, dan Pangkalan Bambu. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Afri Sony melaporkan.